Memang apa era musik 2000-an itu tuh banyak grup musik yang lahir dengan lagu hits-hits mereka yang meledak di pasaran. Iya kan? Nah, yang pasti nih kita udah pasti tahu dong, salah satunya adalah band dari Govinda sendiri ini nih. Oke, sebagai band anak 2000-an, momen apa yang paling diingat saat era 2000-an? Coba. Govinda menjawab. Jadi satu-satu siapa aja ya berarti ya. Kalau gue pribadi, tahun 2000-an itu gue lagi senang banget dengerin Sheila on 7. Sheila on 7? Padi. Okay. Padi, Dewa. Jamrud. Okay. Kalau band-band yang lain ada The Fly, ada Tik Band, mungkin teman-teman yang lain band Indonesia juga banyak banget ya 2000 yang berkesan gitu. Apa deh gue deh? Apa ya? Jigustik mungkin. Iya, Jigustik, Padi pasti juga kan. Oke. Okay. Lucky apa Lucky? Zaman-zaman itu mungkin Pure Saturday ya, dari Bandung. Pure Saturday. Band Pure Saturday. Keren. Indie-indienya Bandung tuh lagi okay banget. Itu ada Pas Band, Cherry Bombshell. Ya. Oh, keren banget ya. Ini di saat band-band 2000-an meledak, saya baru lahir. Jadi kebetulan saya bingung nih. Tampaknya mirip ya kita. Iya, benar. Saya yang ketuaan, benar. Saya tuh kelahiran 2000, Bang. Jadi kalau 2000 baru lahir, Abang udah pada bernyanyi, udah punya single. Benar enggak? Kita sih 2000 akhir ya. Ya. Kita rilis 2000 siapa yang pantas itu di 2009. 11 Januari. Nah, dengan jadi nama Domino dulu ya. Ya masih dengan nama Domino. Jadi kita dibilang dari Domino namanya Domino. Domino. Umur 9 tahun berarti. Iya. Serius. Mama, mama. Siapa yang pantas? Ya udah nih kalau Memes nih sama Bagas nih ya. Lagu 2000-an yang biasanya kalian nyanyiin saat karaokean di mobil. Kalau kita kan biasanya kan di mobil suka nyanyi kan? Iya. Lagu 2000-an apa? Oh, dari mana? Lagu 2000-an tuh banyak yang galau-galau tahu enak nyanyiinnya sambil nangis-nangis di mobil. Kamu sambil nangis-nangis? Kayak lagunya Rosa, lagu yang Afgan juga tuh. Rosa Afgan. Enak-enak banget. Aku dengar ya. Kalau Rosa sama Afgan. Iya. Kalau Bagas apa? Kalau aku lebih ke solo juga kayak Afgan. Salah satunya sama band juga, ini salah satunya kagum. Lagu-lagu Govinda. Kita juga dengerin lagu Bagas loh. Apa kita kebalik-balik ya? Idola Cili kan? Dulu Idola Cili. Nah. Gimana? Koreanya gimana? Lupa aku. Kalau aku dulu pernah ingat banget tuh. Dulu aku ke Idola Cili main disuruh shuffle. Jaman-jaman masih kecil. Oh, ikut Idola Cili juga waktu itu. Iya kan? Yeah. Ada acara rame-rame suruh shuffle. Bareng-bareng ya? Iya bareng-bareng. Tuh aku pernah ingat tuh ada acara begitu. Ini Idola Cili apa Idola apaan? Jogit. Sama salah satunya lagu Kahitna dulu kayak Mantan Terindah. Bener. Eh, tahu lagu Mantan Terindah? Tahu dong pasti. Kayak semua orang tahu sih. Iya dong, itu kan udah sempat di remake juga sama si Raisa juga ya kan? Nah, kalau gitu aku boleh enggak request kalau kalian nyanyiin lagu Mantan Terindah? Berdua nih. Iya. Dadakan banget nih. BTW baru kenal tadi 5 menit yang lalu. Gua di sini tuh kenal udah lama. Ini tuh udah di sini semua tuh pasti kenalnya udah lumayan lama ya. Gimana? Yes. Mau enggak? Siap dong, siap. Kita coba aja ya. Mantan Terindah ya. Nyanyinya enggak boleh pakai hati. Aku boleh pakai piano. Terus pakai apa dong? Hah? Pakai apa dong? Suara dong. Oh iya, kan nyanyi. Kalau pakai hati apa namanya? Hah? Kalau pakai hati namanya apa? Aduh. Mikir tatap, mikir. Bingung. Tap, Bagas katanya mau main piano tadi. Sambil main piano. Iya. Pak, lu kayak enggak usah di sini dah, Pak. Lu dari hilang mulu lu. Boleh. Eh, udah coba Bagas, kamu Memes, kamu sebelah dia dong, Memes. Iya. Biar lucu, Bang. Emang kalau di musik buat tuh konsepnya dadakan semua. Oh gitu ya. Jadi biarin aja mau ada request mau ada apa nyanyi aja. Serem ya berasa disidak ya dadakan. Bener. Ini dia Bagas dan Memes. Mantan Terindah. Mau Memes duluan atau aku first-nya? Silakan. Silacan. Lucu juga ternyata dia. Satu
engkau di sana, aku di sini. Meski hatiku memilihmu. Andai ku bisa, ingin aku memelukmu lagi di hati ini. Hanya engkau matang terindah yang selalu ku dikatakan. Apa lagi kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini. Meski hatiku memilih.